Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita guys, Lintas Alam Indonesia. Kali ini kita sedang berada di salah satu situs peninggalan kuno atau cagar budaya Lupakala yang berada di Desa Ngelambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Sekarang kita berada di Punden Lambang Kuning. Dahulu di sini ceritanya lur, jadi kita baca di literatur juga itu seorang pelarian. Jadi Don Sewu, beliau itu Nyai Lambang Kuning itu pelarian yang melarikan diri ke sini. Kemudian beliau babat di sini dan jadilah nama desa Lambang Lambangan guys. Jadi seperti itu, beliau dari Kerajaan Kauripan, masih keturunan Kerajaan Kauripan. Kalau situs ini dikabarkan itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Jadi seperti apa di dalamnya, banyak sekali benda-benda peninggalan bersejarah atau benda-benda berbakala yang ada di dalam. Tempatnya epic banget. Seperti apa, yuk ikutin kita terus. Sekarang kita sudah masuk guys ke dalam apa ya, dalam bangunan inti atau dalam lingkup inti Punden Lambang Kuning. Jadi kita tadi lewat gapura guys ya, ini ikonik banget, khas banget. Seperti kalau kita lihat ada beberapa pohon yang dipakai sarung, itu kayak budayanya Hindu guys ya, Hindu lama. Kalau di Bali kalian juga sering tahu pohon-pohon yang seperti ini dipakai kain dan motif kotak-kotak. Yuk kita lanjut. Di sini sering diadakan acara-acara ritual kebudayaan seperti bersih desa dan lain-lain di tempat ini. Jadi sekedar untuk menghormati guys dan rasa syukur atas istilahnya kesehatan yang masih diberikan kepada penduduk sini atau kepada masyarakat sini. Ada situs kuno, situs purba juga yang berbentuk seperti lumpang guys ya. Jadi di sini mohon maaf kita nggak masuk. Jadi dari sini kelihatan kan ini benda-benda ini mungkin sengaja dikelompokkan karena memang masih jadi satu rentetan bagian sejarah guys ya. Yuk kita next ke makam Nyai Lambang Kuningnya guys. Sekarang kita sudah berada di depan makam guys ya, makamnya beliau Nyai Lambang Kuning. Jadi yang belakang kita ini pas Nuwun Sewu itu diyakini sebagai tempat bersemayamnya Nyai Lambang Kuning, ditandai dengan adanya pohon di belakang kita ini yang dikelilingi bangunan ini guys. Kemudian seperti lebih dihormati dari bangunan-bangunan yang lain. Kita sudah masuk ke bagian belakang punden guys. Jadi di sini tertulis Punden Lambang Kuning Desa Ngelambang ini diresmikan pada tanggal 10 bulan 6 tahun 1998. Kelihatan kan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat 1 Madiun Bapak Kadiono. Jadi tempat ini mungkin diresmikan dan dipugar guys ya. Untuk itu yuk kita lanjut lagi. Thank you.
seperti itu tadi guys, ini posisi dan kondisi situs peninggalan purbakala dan cagar budaya situs Punden Lambang Kuning Maret 2021. Sekian dan terima kasih dari kita masih mengikuti kita selama ini. Kalau ada penjelasan yang lebih lanjut, ada koreksi, silahkan tulis di kolom komentar, kita sharing santai. Untuk itu terima kasih sudah mengikuti kita, terus like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Lintas Alam Indonesia, mantap.